mengerjakan tugas biologi dari Miss Anna. Yang pertama, saya akan mengungkit tentang penyakit dari tanaman jagung. Jadi, tanaman jagung itu memiliki penyakit yang pertama adalah hawar daun. Hawar daun itu, dia tuh memiliki bercak-bercak titik-titik dalam tanamannya dia. Jadi, ada di kelopak jagung dan juga di bagian daun. Dan selanjutnya, di sini saya memiliki sebuah gambar. Gambar ini juga termasuk penyakit dalam tanaman jagung. Ini disebabkan oleh hama tumbuhan jagung yang memakan biji-biji jagung dan menjadi habis. Lalu selanjutnya, penyakit yang ini disebabkan karena kelopak jagung keluar dari buah jagungnya. Jadi kelopaknya itu bisa saja karena terus-terusan kena cahaya matahari atau terus-terusan kena cuaca hujan, jadi dia itu kelopaknya terbuka dan isinya juga busuk. Jadi ada banyak macam-macam yang lain penyakit-penyakit dalam tanaman jagung, ada kelopak busuk, ada buluk dalam daun tanaman jagung, dan juga terbukanya kelopak dalam tanaman jagung. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.